di holding room tadi, dekat atas meja ada nasi goreng, ada popiah dengan apam bulat tu. Fuh. Kan kita duduk tadi, tak ada siapa pun ajak aku makan ni. Tak apa, Tessa. Yang saya sebut tadi t-shirt. Bukan air eh. Okay. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, kali ini saya sudah menggunakan kopiah ini cuy ya. Bisa dibilang peci gitu ya. Kalau saya sudah menggunakan peci ini, itu berarti kita akan mereaksi lagi ceramah motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Seperti biasa, pasti korang kangen banget ya, ingin mendengarkan ceramah Ustadz gitu ya. Entah itu kelakarnya dapat, dan juga motivasi-motivasi, dan juga sindiran-sindiran, dan juga banyak pengajaran gitu ya dalam ceramah Ustadz gitu cuy ya. Jangan sekedar menonton atau mendengarkan ceramah Ustadz itu dari segi kelakarnya saja gitu cuy ya. Usahakan apa yang Ustadz sampaikan, kalau itu baik untuk kita semuanya gitu ya, harus diterapkan juga gitu cuy ya. Dan kalau ingin melihat original videonya yang saya reaksi sekarang, nanti saya cantumkan link videonya di bawah gitu cuy ya. Atau korang bisa cari saja di channel Ustadz langsung cuy ya, Syamsul Debat TV. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap ini cuy. Saya sudah mengambil yang audionya bagus gitu cuy ya. Dan seperti biasa ya, durasinya pasti panjang. Jadi buat korang kalau tak mau menonton full video ini, bisa nonton sikit-sikit saja gitu ya. 3 kali tengok, 2 kali tengok, yang 1 kali full tengok ini, aduh alhamdulillah banget gitu ya. Berarti korang itu tak ada kesibukan gitu ya. Kalau memang ada kesibukan cuy, jangan ditengok full gitu ya. Simpan saja videonya gitu cuy. Oke, langsung aja 3, 2, 1. Cobaan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sekali puji bagi Allah Tuhan selain alam. Ini acaranya di mana nih? My Plus Ikhlas. Benar gak nih? My Plus Ikhlas. Salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Masih banyak saya ucapkan kepada saudara pengurusi acara, barisan div-div kehormat, kepimpinan-kepimpinan. Saya tak ada senarai salutasi dengan saya. Macam itulah saya sebut. Seharusnya para pegawai masih atas taklimat yang diberikan, supaya kita tahu di mana kedudukan kita pada hari ini. Pelanggan tersenyum. Seharusnya semua tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, sejahtera dunia akhirat. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tajuk kita, pelanggan kita, tetamu kita. Betul lah tu. Pelanggan kan? Kita, tetamu kita. Tajuk pun dah faham lah kan. Pelanggan kita, tetamu kita. Pelanggan kita, tetamu kita. My Plus Ikhlas. Pelanggan tersenyum puas. Rupanya memang dia punya tagline eh. Itu sebab tadi saya sampai awal. Ini perusahaan apa ini cuy? My Plus apa tadi? Sebab pelanggan kita, tetamu kita. Sampai hari ini saya jadi tetamu. Saya datang awal sebab saya tak, on G9 memang tak biasa jam.
My plus ikhlas. Saya subuh di Tol Sungai Besi. So seawal jam jam 6:45 saya dah sampai di sini. Saya cari tempat minum, tak jumpa yang sesuai. Pusing, tawar habis keliling, akhirnya saya serah diri lah ke Pusada Plus. Takkan tak ada tempat minum situ. Saya pergi minum, ada orang tadi macam-macam saya pakai cap tadi. Saya masuk minum dan kemudian nak tunjukkan Plus ni, servis dia bagus. Plus dia punya person in charge untuk jemput saya berdiri tegak dekat tempat living. Plus, plus. Cik, kita boleh pergi dekat holding room ya. Tak apa. Saya minum dulu. Kejap lagi saya pergilah. Bentar, tunggu situ. Aku tak boleh makan tengok tu. Tapi itulah servis. Itulah servis bagus. Dia memastikan saya tiba tepat pada waktunya. Boleh pergi kat holding room? Ya, tahu. Tak apa, sekejap. Saya kata, saya apa. Saya kejap lagi sebab saya tahu belum start lagi. Tapi ikilah. Orang kata itulah. Orang kata antara perkhidmatan terbaik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak. Tegah dek budi dengan bahasa. Disebabkan budi bahasa ni lah saya ucap terima kasih banyak. Kerana menyambut dengan begitu baik sekali. Kat situ kita bagi, kita bagi 5 H. Tadi posta kita bagi H kan, bagi 5 H. Ini ustaz ceramah di mana ini cik? Biasanya ada tertulis itu. Enggak ada ya. Tak, untuk servis yang bagus. Pijak galah sambil berlari. Tenggalang, tenggalang. Di hujung dia tiangnya patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir supaya kelak tidak mendapat malu. Tu sebab dia bentang tu tadi. Tengok kedudukan kita kat mana. Kalau tidak nanti malu kita. Kalau orang berpetikai kan, apa bayar tol mahal-mahal kan, apa, tapi servis teruk. Orang kan cakap kan, saya tak cakap, takut orang cakap kan. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang. Lepatlah belum-belum. Jangan tepuk dulu. Sabar. Excited. Belum. Kan? Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Masih ada lagi. Maksudnya kita pernah mengalami itu. Saya tadi difahamkan oleh tuan tadi beritahu saya masa PKP lah. PKP itu problem kan. PKP, saya tahu perasaan yang PKP tu. Sebab saya adalah orang yang pertama menjejakkan kaki ke Plus Highway waktu orang tengah kuarantin. Esok tu diumumkan kuarantin kan, kita tak boleh keluar kan. Kita diumumkan PKP kan, pergerakan. Plus Highway ni, ini bagian bersih-bersih kah? Akan apa, apa? Kawalan pergerakannya tu kan. Jadi Saya kena pergi ke ke Puchong untuk rekod. Saya dengan Amin Idris kena rekod. Kena rekod macam mana cara pakai ni, macam mana nak bersin, macam mana apa, macam mana yang pakai hand sanitizer, apa semua. Iklan dengan dia. Dan ada satu surat khas polis dah membenarkan ni keluarlah. First time tau saya pergi tengok keadaannya. Plus Highway tak ada kereta. Hui, daun kering bertebaran. Suasana masa tu mendung, gelap macam apa nak turun ni. Sebenarnya maghrib, saya je nak dramatik sikit kan. Tapi betul. Dan memang betul, saya tak pernah tengok suasana macam tu. Keadaan biasa, bersih, clear. Tapi pada saya daun tu sesuai lah untuk konten.
Nah, tapi di cerita tadi dibersihkan kan. Kita punya apa bahagian yang jaga apa kena servis cleaning pembersihan ni sudah tentulah bertindak dengan cukup baik kalau bukan sebab PKP tu kan. Toilet tadi cakap ada bahagian cleaning service. Apa sih kau jadi tanda tanya banget ini my plus. Tak masalah toilet. Saya pernah mengenai masalah toilet. Ada orang kadang-kadang orang Malaysia, dia tu sikap orang Malaysia nak buat macam mana. Kita pernah, kita ceritalah macam mana pun, sikap orang Malaysia ni tak boleh ubah. So kita kena adapt benda tu. Yeah. Kita dah buat lah kempen, sampah ni kena asing, sampah kering dengan sampah basah. Kita nak buat tu. So, beriyalah sudden waste management ni dengan pembaharan pengurusan sistem pekerja. Kalau di kota, iya sih, sudah berlaku seperti ini cuy. Tapi di kampung saya belum semua sampah gabung. Memberi taklimat tentang betapa pentingnya mengasingkan sampah-sampah macam Mak Saleh, orang putih kan dia asing kan. Cek timbang berat sampah dia setiap hari. Betul. Sampah kering, sampah basah, jangan disekalikan. Supaya senang dia nak asingkan, nak buang tu komplain pengurusannya berbeza-beza. Siap ada denda tu kepada mana pengusaha-pengusaha pengutip sampah tu. Kalau ada tumpah licit tu, berapa compound tolak point, berapa denda untuk dia orang tolak bayaran dia orang semua. Semua dia buat. Dan orang Malaysia masih macam tu. Tak boleh. Tak boleh nak buang sampah ikut disiplin tu, tak boleh. Sebab durian dengan kopi O dalam tu sekali. Dia curah kopi O dalam kelok buah durian tu. Ha, kan? Bayangkan memang macam tu. Air, rambut sekali, semua berus, suara dalam, semua sekali, semua buang sekali. Itulah orang Malaysia. Nampak macam mana? Kan? Masuk dalam toilet, hilang ingatan. Terus dalam toilet, hilang ingatan, lupa aku buat apa tadi. Maka dia bangun, dia meninggalkannya begitu saja. Meninggalkan kenangan untuk orang selalu. Hilang ingatan itu berarti bau banget gitu ya. Lepas itu sikap. Itu belum cerita saya pergi sekolah. Ada satu sekolah saya pergi ceramah tu, najis tu dalam singki. Dah dalam singki melintang. Masalahnya singki tu tinggi. Macam mana kau boleh sampai situ? Melainkan ada usaha untuk membawanya ke sana. Singki itu singki kan tinggi gitu kan. Apa nih yang tempat ini? Saya paham itu singki cuy, yang tempat kita cuci muka gitu kan. Dan yang paling saya tak sampai hati itu cerita tadi lah, Wira yang tidak didendangkan tadi, cleaner tadi, makcik cleaner tu. Dia boleh cakap apa? Tak apa nak, nanti makcik bersihkan. Orang bayang orang lemah jantung nak basuh muka, nampak benda tu melintang, tak terpanjang. Ataupun tak berapa nampak sangat, ambil elok aja kan, mana tahu. Betul. Saya kata dahsyat betul. Tu yang akan sampai Malaysia buat National Toilet Expo Natef. Kita kalau betul, saya selalu bagi contoh. Kita kalau pergi R&R, insyaAllah tak ada masalah. Saya selalu cakap itu. Pergi R&R, insyaAllah tak ada masalah. Maknanya apa? Pengertian melintang, oh begini ya. Kalau di ini ya, saya kira silang gitu ya. Saya ini ingin membayangkan gitu ya. Bagaimana kalau saya di posisi Ustaz gitu ya. Toilet plus, okey. Oh begini melintang ya. Iya. Ini toilet minus ni masalah kan. Kan? Yang pergi jalan-jalan lama kan, ikut jalan lama nak menikmati, lihatlah keindahan. Ada tu kan, singgah dekat toilet dekat jalan lama tu, berhenti dekat apa, berhenti dekat stesen minyak yang usang, pergi ke toilet tu nak tolak pintu toilet tu berdebar weh. Berdebar. Ya Allah, janganlah, ya Allah, janganlah. Wah, terapung. Berenang-renang ke tepian. Dia rasa macam kan? Hilang keinginan nak buang air. Dekat betul. So baguslah tadi. So maknanya kalau kita tengok tadi kan, penerangan yang cukup jelas. Jadi tahulah, saya memudahkan kerja saya bila saya ceramah hari ni. Kan? Hari ni bila sebut pasal pelanggan, orang atau organisasi nombor satu. Kayaknya,
di Indonesia dan Malaysia hampir sama sih ya. Di apa namanya tempat pengisian minyak itu kebanyakan masih ada sih yang seperti itu cuy ya. Saya yang menerima produk atau menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan. Dan saya memang tahu kalau PBT lah bagi penilaian, so mana you are on the right track lah. Sebab apa? Sebab PBT dia tak akan beritahu, kita akan buat lawatan ni, tak lah. Dia terus datang buat penilaian. Macam kedai makan pun macam tu. Kedai makan memang kalau pergi, kalau beritahu memang bersih lah. Mana boleh beritahu kita datang kan, macam restoran-restoran, ada restoran-restoran mamak tu, kalau toilet tu tutup kan, sebelah tu rosak, jangan percaya rosak. Sebab dalam tempat rosak lah simpan beras, simpan tepung, ayam hidup. Ayam hidup benda dalam tu, dia boleh cakau buat keluar rekor tenang. Ha, kau bayangkan tu. Wah, toilet tu dia ubah, dia boleh tukar fungsi dia jadi tempat dia simpan barang. Jadi gudang gitu. Ha. Itu belum cerita lagi, kita letak syarat masa saya kerja PBT dulu, kita letak syarat mesti yang paip ni, kepala paip mesti yang tembak tu, yang besi tu. Kepala dia pakai gotah dulu tu, gotah macam kek rumah tu, dengan orang kencing yang gini yang tak kerti apa tu, yang tembak-tembak merata-rata tu. Ni jadi tak apa-apa nampak tu, habis kena kita lah pegang. Bayangkan tu, tu yang kita nak mesti ada penyangkut. Semua kita buat tu, make sure bagi markah. Tu belum cerita lagi cerita PBT tu kan, orang kan pusat kita semula tu, orang tak ikut peraturan tu yang besi apa, kaca botol plastik tu kertas tu tak ada. Rumah kita semula ubah suai jadi gerai, ubah suai dia keluar kantong sampah tu, dia buat gerai dia berniaga. Betul. Kita pun bagi notis, so kemarin dia kan kepada asal. Wah, dia buat tegil macam tu je. Itu pun susunlah tim. Besok kita dia kata, besok ya, kalau tak alihkan, kita akan rampas barang-barang semua. Kita pun dah susun tim. Dengan polis semua dah ready pergi. Dia boleh panggil pula wakil rakyat kawasan rasmi kan gerai dia. Heran betul orang kita ni. Perangai. Lepas tu, bila kita ambil dia nak kan, apa jadi? Inilah dia, kezaliman. Yahudi pun tak jahat macam ni. Itulah orang sama, kita tak tahu sama yang dimaksud apa ustaz ini, sama sih ya. Indonesia pun masih banyak yang karakter seperti ini juga cuy ya. Sama, masih sama. Signboard dilarang berniaga di sini, bawah ya, tu di niaga. Betul. Jangan buang sampah. Paling banyak sampah kat signboard tu. Pergi. Enggak tahu mereka yang salah baca tu gimana ya. Buang sampah atau jangan buang sampah gitu. Sila jaga kebersihan tandas ni. Dia tak faham. Tak faham. Tu sebab masjid kampung, masjid Pasir Besar Gomeh tu, dia letakkan signboard. Setiap masuk pintu jamban tu ada signboard. Ada kucing, ada tikus. Dah kucing, jiwi. Letak pantun baru faham. Dia kata, wuih, macam pantun ni. Baru dia ingat. Terpaksa. Tu cakap apa? Memang mentaliti dia macam tu kan. Sekali kebersihan ni capai tu sebab usaha kita membersihkan. Kena adapt lah sikap dia orang macam tu. Nampak macam mana? Kan? Kenapa ada pembantu perpustakaan? Kita tengok makan dekat restoran makanan segera. Tengok waktu saya pergi ceramah dekat belah utara, saya singgah dekat satu R&R ni. Ada satu restoran makanan segera yang ayam goreng, yang ada orang tua yang rambut putih pakai cermata tu, yang duduk keluarkan warna merah tu. Kita tak boleh sebut je nama dia sebab dia tak taja ceramah kita petang pagi ni. Yang kau sebut kenapa? Aku tahulah kau tahu. Dan kau dah lama tak pergi kan? Sekarang ni siapa pergi tempat tu semua macam ni? Ini kalau orang nampak ni viral ni weh. Ya kan? Salah aku makan ayam weh. Ada orang tanya saya, ustaz, workout ni apa pandangan ustaz? Saya kata, kalau ada pilihan lebih baik, why not? Pilihlah yang lain. Kan? Nak sangat ni, ada lah kot jenis lain. Dekat Terengganu pun ada. Masih banyak kot ayam yang lainnya. TFC, Terengganu Fried Chicken. Betul, betul. Ya, sedap. Oh, betul. Pergi tempat lain. Ada ada pilihan lain, okey je. Betul. Kalau nak boikot, boleh kalau ada pilihan lain. Okey. Lepas tu ada seorang tanya, kalau nak boikot umrah boleh tak? Ah, pahalah. Sebab dia kata kerajaan Arab Saudi sokong ni, 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 ni. Dia kata macam tu. Okey. Dia kata kalau kau boleh buat, kalau boleh buat umrah dekat Subang tu, pergilah. Agak-agak lah kau nak boikot ni. Cuba tengok lah benda yang kau nak boikot tu. Kan? Apa benda alternatif ada pelan lain yang lebih baik atau tidak. So saya kata tadi, so bagus lah tadi kan, penerangan yang diberikan berapa persen, berapa setara ni kita dapat 4 star. So
Saya bangga. Dan saya rasa bangga sebab saya datang PLUS ni ceramah. Nak menunjukkan PLUS ni Pesada lah. Specifically Pesada PLUS lah. Tempat saya takkan lupakan lah. Sebab sebelum saya bergelar Samsulubat lagi, saya dah berceramah di sini. Oh, dah lama ya. Berkerut kau kan sebab kau tak pernah kenal aku sebelum itu kan? Cuba lah kau. Haa, betul weh. Sebelum ni dia datang. Tak boleh ke? Wajar betul. Maknanya kau kenal aku lepas dah jadi Samsulubat. Sebelum lagi. Dulu saya Syamsul Amri Ismail. Saya dah datang sini. Berarti dah lama. Ha, saya ceramah. Lepas tu saya pernah ceramah untuk grup. Ni apa? Tu yang grup yang panggilan dia lah. Ya, saya daripada ni. Dua PLUS lah. Tu. Iyalah. Betul. Saya dah datang bagi Cik Mam macam mana cara menjawab call apa semua. Cara-cara kita budi bahasa dengan orang. Sabar je kan. Bodoh PLUS ni. Kenapa buat jalan time ni? Ha, tak ada time lain ke nak buat? Minta maaf cik, itu bukan hari PLUS ya, itu hari lain. Oh salah dia. Kan? Saya banyak, sepanjang saya career saya sebagai penceramah, saya banyak minta bantuan pada ni, pada operator ni, tolong tengok. Tolong tengokkan kenapa jam sekarang ni, kenapa saya tak nampak kereta-kereta rendah. Ni Azia masa tu kan, kereta ni pun rendah, tak nampak apa benda kat depan tu. Tak tahu. Oh cik, tak ada, depan tu sikit aje. Sikit aje jam. Tak apa, tak apa. Cik sabar eh. Kejap lagi. Okay. Ada apa-apa soalan lain? Kalau boleh banyak lagi nak tanya, tak apalah. Sebab cara dia layan tu menyebabkan kita nak tanya lagi. Nak tanya lagi. Asal mana? Nah, apa macam tu kan. Macam tu lah. Sebab kelembutan dia. Ya, lembut dia. Lembut. Tapi ada lah yang lelaki-lelaki tu. Cik. Kalau kau paksa aku pun aku tak nak tanya dah. Yang tu kan. Agaknya ada kau sini. Jangan bawa personal issues tu, jangan bawa eh. Dan pelanggan dalaman ni, itulah pelanggan luaran ni, orang atau organisasi luar organisasi yang menerima produk atau menggunakan perkhidmatan ditawarkan. Dan tetamu pula, maksudnya orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Maka kalau kita tengok tadi kan, meritus. Apa maksud meritus? Aku pula explain balik. Meritus yang diceritakan oleh tuan saudara apa tadi? So Faizin. Faizin? Macam nama travel pula. Faizin. Aku kata memang ada nama travel itu. Spontan. Sebenarnya tak ada poin lain nak kait kan. Kan? Bila explain meritus, meritus ni punya sesuatu yang sangat berhak untuk mendapatkannya. Kita mesti dapatkan, mesti dapatkannya. Itu, so saya tengok tadilah cerita si komplain memang. Tak boleh tidak, kita manusia ni memang itulah ni. Akan ada komplain, ada je benda tak betul. Saya jadi pengarah undang dulu, ya Allah, komplain tak masuk akal pun banyak. Nak-nak pula yang jaga call ni kan. Tak apa benda ke tak? Saya boring ni. Boleh tak kita teman berbual? Ni komplain apa? Saya dulu lupa komplain. Jiran telah membela, jiran saya membela ayam serama hingga menimbulkan kacau ganggu. Bela ayam serama sehingga menimbulkan kacau ganggu. So disebabkan itu saya hantar 3 enforcement saya. Berapa? Kau pergi tengok apa hal ni? Pergi tengok. Ayam serama kan bangang eh. Bukannya dia bergerak banyak dia cantur kan. So, tak berapa ekor yang sama dia bela. 1 ekor. Dekat mana dia bela? Dalam rumah. Jarak rumah yang mengadu, jarak selang 9 buah rumah. Maknanya apa? Masalah peribadi. Iya betul, benda ya. Masalah peribadi tu. Jiran, anak jiran membuat bising. Saya ni kerja shift malam, membuat bising hingga saya tak boleh tidur. Pukul 5 petang, budak memang main-main dekat depan rumah. Apa masalah kau? Peribadi kau nak aku sita budak-budak tu? Disita. Dia tandakan sebagai exhibit A. Dia letakkan dalam bilik store tu budak tu. Dah mati ke apa? Orang kita ni komplain. Dan kita kena hidup dengan komplain ni sebab seperti mana kata pepatah Cina, woman, tak payahlah cakap Melayu je lah. Dia kata orang yang menegur saya adalah guru saya. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Jadi daripada komplain tu, kita nakkan komplain ni. Sebab komplain akan menjadikan kita lebih baik. Contohlah, bukan semua orang tak boleh terima komplain. Bukan semua orang. Tapi kita siapkan ruang untuk komplain. Tolonglah komplain. Ya, contoh,
tudung you ni okey, tapi kalau you buat pakai color yang macam ni, kemudian you designkan macam ni, mungkin lagi okey. Hmm. Bukan semua orang komplain macam tu. Kau tahu tak betapa buruknya kau pakai tudung? Ada orang cakap tudung ni dengan kau memang takkan kena apa pun jenis yang kau pakai. Dan aku dah mula sedar ini bukan salah tudung, ini salah muka. Ada orang yang dia punya kesampaian hati dia mengeji tau. Dia bukan komplain tu, mengeji. Ya, apa yang dikatakan ustaz itu benar gitu ya. Ada orang yang seperti ini, cuy. Saya aduh tak tahu lah ya, di teman saya ada seperti ini, cuy ya. Di lingkungan saya hidup itu ada seperti ini, cuy. Dia tuh kalau bercakap itu tak ada rem gitu ya. Gas terus. Yang itulah yang kita kena sabar sebagai pemberi perkhidmatan. Macam makan kan, macam makan. Pergi kedai makan, ni okey-okey, cuma kurang masin sikit. Ni okey-okey tapi macam manis sangat lah. Itu yeah, kira baik tu. Masih bagus. Macam ni lah, kau tak payah berniaga lah. Itu satu cara lagi. Maknanya, kita kena adapt mana ni. Tapi kita kena ambil jis dia. Macam mana pun, tapi, olah balik, tengok apa sebenarnya punca masalah dia. Supaya kita boleh selesaikan. Ya, kemudian, kata tadi tentang apa EPI performance, expressway performance indicator. So tahniah lah. So tengok, saya ni rasa macam orang nak merasmikan program pula dah rasa ni, mengulas apa yang dibuat oleh PLUS selama ni kan. Jadi betul, customer experience sebab nak ukur tahap kita buat, nak tahu macam mana respon dia, rasa okey ke tak okey kan. Tapi sebenarnya bagus, toilet sekarang ni bagus, dah macam penjara lah. Kan bagus lah kan. Kan banyak kecurian. Tengah buang air tengok dah tak ada wallet. Dengan seluar ambil. Tapi saya kata tadi masih ada lah dekat toilet tu yang isu-isu ni, macam toilet tu mungkin turn untuk shift untuk bersihkan balik tu tak ada. Sebab sikap tadi ya, dia tinggalkan kenangan. Tu belum cerita lagi tertipu dengan tekanan air. Pusing sikit je kot. Kusah apa. Lepas tu hilang punca. Mana kau boleh. Lepas tu boleh tutup, keluar kuyuk. Kawan-kawan tanya, kau kancing, kau mandi je kan. Yang tu pun kena tulis. Saya pernah mengalami seperti ini, cuy. Entah itu waktu perjalanan kemana, ke Makassar kah? Tak tahu keran itu kan, kerannya itu terlepas gitu ya. Jadi keluar begini airnya, cuy. Apa namanya, arus airnya itu terlalu cepat gitu ya. Hati-hati, tekanan air tinggi. Itu macam tu. Betul. Yang gelak tu pernah mengalami apa yang saya alami. Itu kalau padang kebakaran pun settle tu. Laju betul tekanan air tu. Itu belum cerita lagi. Kita buang air tu, menembak benda tu, bisa je tau. Kau faham tak mencuci bila air tekanan tu laju sangat? Tak boleh slow, tu paling slow. Bila keluar daripada, patut je kita keluar daripada toilet happy tau. Keluar muka. Semua tanya, kau macam mana tadi? Okey. Dia tu lah. Sebab air tu laju sangat. Kena pula dia sakit perut, setiap toilet berhenti. Luka tadi tak settle lagi. Allahu akbar. Ada nak cerita, nak komplain, ni saya cerita. Dia suruh cakap, saya cakap lah. Ha, betul. Ni. Sabar kak. Saya tak boleh dengar orang nangis ni. Sabar. Dan dia orang gelak dia nangis. Masalah. Sabar. Masalahnya Ustaz Basit, realita banget sih ya. Hampir kebanyakan orang pernah mengalami itu, makanya gitu. Orang tertawa gitu. Kemudian betul juga cost efficiency, betul kan? Kalau cost dia tu terlampau tinggi, macam cost dia tu tak berbaloi dengan apa yang tu pun kita kena tengok kan.
Dan alhamdulillah, kalau kita nak tengok ciri-ciri organisasi yang nak berjaya ni, produk atau perkhidmatan value for money. Maknanya orang berhenti. Memang sekarang ni banyak dah. Saya tengok macam contoh R&R Seremban kan. R&R Seremban pun tengah renovate apa semua, dan dah lama sangat lah ni sebenarnya. Dah lama sangat ni. Saja nak cerita tu sebenarnya kan. Kan, jadi. Oh, ini tempat persinggah. Maksudnya ini perusahaan tempat persinggahan gitu ya. Persinggahan kalau ada kendaraan yang lewat di, kalau isi mi, time-time isi minyak gitu kan. Apa? Kau anggup betul kali-kali. Iya betul. Lama sangat dah. Aku berapa kali dah. Aku hari-hari lalu. Bila nak siap ni kan. Tapi tengok cara bumbung tu memang grand lah kan. Dia ada grand opening lah. Tahu. Cantik lah, cantik. Bagus. Jadi mana kata orang berhenti tu rasa selesa. Memang tak adalah macam tengah. Sebab sekarang ni banyak R&R yang dulu yang lama-lama lah. Mungkin dulu lah, bukan sebelum kita ada Meritus ni kan. Orang berhenti sini, toilet punya ujung sana. Pusing, tawaf ni. Toilet ni. Jadi faham perasaan tu. Tu boleh cerita. Macam yang dekat Pagoh tu. Tengok kat Pagoh. Kan kena naik atas tu, mendaki tu. Dalam naik tu, ya Allah, ada yang tak, betul. Banyak. Kemudian hari tu orang nak buat apa? Nak buat RFID. Kan, nak buat RFID kan. Mula. Ustaz ini membahas hal-hal yang benar-benar saya tu enggak suka banget gitu ya. Kalau saya nak buang air besar ya, nak poop. Ketimbang harus putus cinta, saya memilih putus cinta sajalah cuy ya. Ketimbang kita ini nak poop gitu ya. Itu gimana ya, semua bulu-bulu naik gitu ya. Korang paham lah pasti yang saya cakap cuy. Buka dekat Lebai, dekat Sungai Besi, dekat Serdang tu. Lepas tu pergi dah tengah kemah aja. Lepas tu pergi dekat sini, pergi kat ni. Makan sampai petang weh, makan daripada pagi sampai petang, tak sampai habis makan. Itu bukan salah Plus lah, dia ni orang kata agent je ya. Jadi bila orang dapat, orang berhenti, orang rasa tenang, orang rasa okey, orang rasa seronok. Lepas tu boleh pula makan, ada pula taman permainan kanak-kanak kan. Okey, pergi tengok dengan mak-mak dia pun duduk situ kat buaya tu kan. Jadi maknanya dia sesuai dengan perkhidmatan yang diperlukan. Orang boleh relax, orang boleh tenang. Cuma siapa yang naik bus express biasanya tak berani sangat. Macam saya naik bus express, saya tak berani turun. Saya tak berani. Pertama, kadang-kadang driver bus tu dia selesaikan dia je. Dia turun, dia naik, dia jalan lah. Dia tak kira. Orang tu, kita tengok bus kita dah tak ada. Tu belum cerita lagi. Yang jenis yang turun, mama-mama naik sampai ke tempat lain. Rupanya bus lain dia naik. Maksud tu kan. Kemudian kaki tangan yang mesra dan berpengetahuan dan terlatih. Tapi so kan kita, kebanyakan begitu sih bus ya. Biasanya bus di, bukan di Malaysia saja cuy, di Indonesia pun berlaku gitu ya. Kalau dia dah turun kencing terus naik, dia tak lihat penumpang, langsung jalan je. Kan, jadi kalaupun tak berpengetahuan bahawa hari pertama bekerja, dia kena bertindak seolah-olah dia terlatih. Dia kena layan orang dengan baik, senyum. Macam tadi semua staff, setakat ni staff lah semua senyum. Nampak saya dekat cafeteria tadi pun kan, ada apa kat sini? Boleh tanya ada apa eh? Ada apa kan? Okey lah tu kan. Jadi mak kata satu keadaan yang baiklah. Plus ni saya tak, sebenarnya tak ada isu Plus ni. Bagus semua. Yes. Bagus semua. Tak, ni Cindy ke tu? Kau tepuk tangan besar. Tak betul lah tu, betul. Tak betul. Memang betul. Saya tak ada masalah betul. Tuan-tuan Plus Ronda. Pas ronda kan, datang hujan, petir, ribut, Allahu Akbar. Itu pernah sekali tim saya accident, cepat sampai. Semua cepat sampai. Yang tak ada logo Plus pun cepat sampai. Itu paling cepat lah, tak tahu macam mana. Itu memang kun fayakun lah. Allah Ta'ala kata jadi, jadilah dia. Surab dia dah sampai kan. Itu cepat sikit lah daripada Plus ronda tu. Tapi itu semua banyak tujuan-tujuan lain lah kan. Tapi sebenarnya banyak lah. Saya rasa okey.
kita cuma kena improve kan masa ke semasa. Jangan jangan kecil hati dengan komplain orang. Sebab orang yang datang tu mungkin latar belakang berbeza. Mang sedera daripada kecil. Kan, yang seorang tu memang mangsa. Dia dia hidup manusia ni kadang datang kenapa? Kita tengok orang datang ada nak muka tak elok, ada muka. Tadi pun baru berapa bincang. Kenapa saya dekat tempat atau kat luar pernah jumpa dekat umrah. Saya senyum mono. Assalamualaikum. Salam. Menyentuh je kan. Apa pasal? Sebab tahu jelah kat luar kan. Kadang-kadang roblox dia banyak sangat. Kalau orang tegur, saya kata, ambil gambar. Saya akan ambil gambar, jangan risau. Tak ada masalah. Saya biasanya melayan ke nak, orang nak ambil gambar. Gambar tegak, 100. Gambar 100 ringgit. Guna respon yang positif terhadap pertanyaan dan permintaan pelanggan. Sentiasa positif. Tak apa, anggaplah semua ni benda untuk kebaikan kita. Walaupun cara dia tanya kasar, walaupun dia maki hamun, anggaplah maki hamun tu untuk orang lain. Kita filterkan siap-siap. Tak gugur cuping telinga kita. Bodoh. Ha, tu pula. Ya Allah, mana baik. Tak ada. Jadi kita sangka baik, kita mesti ada masalah dia ni agaknya. Tak apalah. Tak apa cik, tak apa. Sekarang cik tenang, tarik nafas. Okey. Kau jangan nak ajak aku nafas macam manalah. Cik, tak apa. Saya nak bantu cik ni. Okey. Sekarang cik, cik, apa masalah cik? Jadi operator. Sekarang ni saya dah bersapang dekat tepi jalan ni. Tak seorang pun datang tolong saya. Mana plus? Mana dia yang dikatakan tata kelola? Wah, dia kata makan. Wah, dia sound dah tata kelola kan. Rupanya dia dekat jalan lama. Bukannya dekat. Ha, tapi cik, tapi tak apa. Saya cuma tengok pegawai saya kalau betul-betul dia bolehlah pergi tengok sekejap. Itu pun bantu juga tu. Nampak? Cuba yang baik. Guna sikap boleh. Dan bukannya approach. Oh, minta maaf. Itu bukan bilang kau seram. Oh, minta maaf. Itu saya tak boleh. Oh, tak, saya tak boleh. Kita kena secara positif. Itu sebab anak-anak kita, kalau kita negatif hayat dia akan jadi negatif. Jangan kita cakap dengan anak kita. Kita kena sebut dengan anak kita. Cuba macam ni. Kita cakap dengan anak kita. Macam guru-guru saya pesan dengan cikgu kan. Anak-anak murid sekalian, pastikan datang awal esok. Pukul 8 mesti ada kat sini. Anak-anak murid semua, pastikan datang awal. Okay? Siapkan semua kerja rumah. Sebelum pukul 9 pagi, atas meja cikgu. Positif. Ini tak? Jangan ada siapa pun datang lambat. Bila sebut jangan ada siapa pun datang lambat, kepala otak budak ni dia akan terus terfikir, datang lambat tu macam mana? Wah, ini menarik ni. Kalau lambat jadi apa? Apa alasan nak bagi? Semua dah ready dah. Buat, dia projected buat budak tu. Jangan dia projected berapa persen kita akan dapat kan. Jangan dia projected lah macam mana. Betul, itu yang berlaku. Dia akan membayangkan. Jadi bila dia akan marah, oh tak apa dah lambat, kita buatlah macam ni. Kita tak nak dia fikir pasal lambat pun, kita nak dia fikir pasal awal. Macam mana nak datang awal, macam mana nak make sure dia dah sampai awal. Itu sebab orang perempuan kata, jangan abang sekali-kali cakap dengan suami kan. Jangan tu membayangkan. Suami dah projected, kalau aku buat jadi apa. Ha, nampak? Itu sebab kalau suami kata, contoh ni, suami kata macam ni. Berasa macam nak kahwin lagi lah. Contoh. Kita cakap, abang jangan ada eh. Jangan cuba-cuba. Jangan ni cuba-cuba, dia pun fikir. Kalau aku cuba-cuba, kenapa? Nampak? Itu sepatutnya kata macam ni lah bang. Kalau abang dah nak tu, silakan. Tapi, jangan kosong. Mesti dengan alat bantuan mengajar. Maksudnya waktu nak suruh tu ambil pisau dengan batu asap depannya. Boleh bang, silakan. Abang rasa-rasa bila benar buat ni agak-agaknya. Abang rasa-rasalah. Cakaplah bila. Abang gurau yang tadi tu. Sebab kita mesej tu jelas. Kalau dia buat tu akan jadi apa? Tu dia bagi gambaran dia. Nampak tak? Ini dilarang-larang. Budak orang dulu. Pasal nak orang tua dulu. Pasal arwah abah saya ni marah saya. Berarti bukan sekedar bercakap saja, tapi harus bertindak gitu ya. Harus ada tindakan gitu ya. Jangan main hujan. Nak minta kro, jangan main hujan. Kau faham tak? Saya pakai stokin belah kanan. So. Apa kata jangan main hujan? Pakai stokin belah kiri. Kau faham tak hujan tu? Peti kilat sekarang kalau kena kan apa nak jadi? Ha? Siapa susah? Pakai kasut. Lepas tu arwah abah saya buka pintu tu besar-besar duduk bum. Ha, sekarang pergi sekarang. Langsung buka sokin, buka kasut. Takut ya. Orang tu dulu bila disuruh kan, dah tak buat.
Jangan panjat pokok tu, jangan tinggi jatuh nanti jangan. La ilaha illallah. Jangan dah sampai atas pegang buah. Tapi waktu tu dulu jangan. Apa nak panjat? Lagi tinggi lagi bagus. Kau naik sampai atas tu. Turun bedak tu. Tu nama dia reverse psychology. Saya baru je postkan dalam IG dengan TikTok saya semalam, share pasal reverse psychology. Reverse psychology. Kena macam tu. Ini penting sih ya buat kita, apalagi saya cuy. Ada budak gitu kan. Budak belum terlalu memahami banyak gitu. Jadi harus banyak belajar juga yang kalimat-kalimat seperti ini cuy. Tu dengan bayangkanlah di luar negara, di US, di Amerika Syarikat. Kau tak sabar saya di toilet di California. Ada satu tempat tu. Saya tak pernah pergi cerita kan. Tapi di US tu cerita apa? Pastikan tandas lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Kau bayangkan? Dia beritahu macam tu. Standard dia beritahu kalau kita masuk toilet, pastikan tandas lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Kita pergi toilet, dia memang terkejut lah tengok bersih macam mana. Saya pergi Balkan kan, siapa dah pergi Balkan dia tu, bersih gila toilet dia. Balkan tak ada kepala paip. Sampai kita orang Malaysia, dua bas pergi. Ya Allah Akbar, semua gayat tak pernah jumpa sampai toilet tak ada, ya. Tak ada kepala paip. Kalau banjir tu memang orang Malaysia punya kerja. Habis-habis basuh. Nak pula ambil wuduk, kaki-kaki nak tahu sikit apa semua-semua naik kan. Betul. Lepas tu banjir. Lepas tu dia komplain hong-hong. Sebab kita tak biasa. Tu yang ketua trip kita orang Ustaz Aidil kata, ini kita keadaan kita kat luar negara ni macam ni lah. Kena biasa-biasakan pakai tisu. Tisu? Oh, ini satu sakara dia sangat mencabar. Takkan selesa pakai tisu ni. Ha, keluar tu macam langkah pun jadi berubah tau. Berubah langkah. Tu belum cerita lagi toilet dia tergantung tu. Toilet tu, toilet bowl tu, dia melekat ke dinding tau. Hui, dia boleh tampung ke ni. Jadi ada orang yang tahan takut kan. Tu belum cerita dekat dalam toilet tu, ada dua toilet bowl. Mana boleh berbincang sambil buang air. Ha, tu luar negara punya style. Tu saya kata tadi, tempat lain-lain tempat, tapi standard kebersihan dia, ya Allah, dia cukup jaga. Kenapa kita kenapa kita tak nak jaga kebersihan? Pelik kan masyarakat kita. Tapi bila kita jadi pemberi perkhidmatan, kita faham lah. Pada orang yang tak pernah bagi perkhidmatan, dia hanya meninggalkan untuk orang berkhidmat pada dia, nah, maka dia akan rasa tak ada apa-apa lah. Dia rasa okey je, tak ada masalah pun kan? Kemudian kena ada penilaian berkala terhadap perkhidmatan diberikan. Itu yang dibuat oleh pihak PLUS tadi kan, Meritus My RSA tadi. Nampaklah kan penilaian diberikan. So kita tidak boleh rasa senang hati, selesa dengan apa kita ada. Kita sentiasa kena improve. Dulu toilet lain kan, dulu toilet lain macam, dulu toilet macam mana, dulu toilet. Kalau ingatlah zaman-zaman dulu toilet macam ni, pakai zinc tau. Saya masih dapat itu yang pakai zinc. Enggak langsung terus ke bawah kan. Kat kampung tu pakai zinc, kira tu kena isi baldi dulu bawa. Betul. Kan? Dekat kampung. Kalau buang air tu tak dengar tu. Sampai ke bawah. Kalau dah dekat bunyi tu makna hampir penuh. Kena carilah orang yang tukang sedut. Betul. Dulu. Lepas tu siap bilik air kat luar. Dulu bilik air kat luar. Arwah apa saya ingat kat kampung Batu Kikir tu, rumah arwah Wan saya kat Batu Kikir tu. Kita ambil. Tengok mana toilet tu bang. Ha. Besok kalau berak kena. Sebab jauh tu tak nampak. Tu belum cerita lagi toilet dulu kan, tak toilet tempat mandi, tak ada bumbung. Kan open air. Dinding yang cap yang zing-zing cak imau. Iya, biasa dinding. Keliling kan bila mandi tu. Rasa ada benda melintas kan. Rasa macam kan nampak kan. Berarti saya itu termasuk dibilang tua juga gitu cuy ya. Karena saya masih dapat momen-momen yang di Ustaz cakapkan ini cuy. Dulu. Tapi sekarang dah makin canggih. Ada orang tu, saya pergi kat rumah ada satu orang ni, toilet tu bayangkan pusing je. Sinki tu, pipe sinki tu pusing. Menyala-nyala lampu kat kepala pipe tu. Oh, itu belum pernah sih. Lupa nak masuk muka ni. Tengok lampu je. Dekat shower pula, tempat rumah orang kaya, shower tu ada volume, ada dia punya temperature untuk kesuk panas sejuk dia. Ada AM FM. Apa itu? Ada radio. Boring betul mandi ni.
sampai kena dengar radio. Betul. Tu toilet ada satu masjid. Dia buat sekarang ni. Siap ada dengan wifi dalam bilik air tu. Ada wifi dia sendiri. Router wifi. Ada suat khabar. Magazine. Toilet bowl dia daripada emas. Dia punya color lah. Warna emas. Ada TV. Siap beli Netflix. Memang beratur panjang kat luar tu. Tunggu turn. Kan? Sekecanggihan sekarang ni. Tu belum cerita. The flush. Teknologi. Batuk aja boleh flush. Bayangkan ada tu bangun dia ambil suhu badan dan bangun. Dia flush ni. Tapi kalau bangun tak flush. Oh, dia pula lah. Nak tengok pun. Bayangkan tengok sendiri pun tak sanggup. Bayangkanlah orang lain nak tengok yang kita punya. Ya tu tu kadang-kadang ada kecanggihan. Sekarang ni ada button kecil je sekarang. Cek tekan dia flush. Ada tu tekan satu, flash sikit. Tekan dua, flash banyak-banyak. Ya, itu masih berlaku di sini. Di daerah saya, apalagi di daerah Endrengan tu yang masih berlaku yang macam tu cuy. Yang dua itu. Tit, sedikit, tit, banyak gitu. Mana di kampung ya. So, dia improve dari masa ke semasa. Tak lama besok, silakan. Kita kena sebut. Mungkin dia pakai bisa suara. Jadi, bisa atau jadi. Atau tepuk. Wah, mungkin kecanggihan kita tak tahu ya? Kan? Ada bilik dekat library kan? Dekat library satu perpustakaan di Melaka, di UiTM, dia ada satu bilik perbincangan. Kalau perbincangan tu hangat, lampu akan jadi terang. Tak kalau surah memut masih ngantuk, lampu tak semakin malam, sudah kemalap tidur terus. Macam tu. Maknanya dia nakkan suasana tu. Ada yang ikut tempo musik. Jadi boleh menerima kritikan yang membina. Kita ni sebagai adab kita melayan tetamu kita nak jadi plus ni tadi kan. Saya kata tadi apa tadi? Cerita plus ikhlas, pelanggan tersenyum puas. Ha, so maknanya dalam hal tu kena bersedia terima kritikan. Sebab macam saya sebut tadi, bukan orang nak kritik sangat, tapi memang dah itu cara dia. Itu cara kita sangka baik. Sian dia. Agaknya berkecil macam ni kot. Sian dia. Tak apalah, kita sangka baik je. Kemudian adab dengan pelanggan gaya Rasulullah SAW. Macam mana gaya Rasulullah? Gaya Rasulullah kepada non-Muslim pun boleh ambil. Jadi risau. Saya ni apa ni yang dengar ceramah saya yang bukan Islam pun dengar. Tak ada masalah. Ya, saya pergi KL itu. Hey, I know you lah. I know you. Kenal saya. Tak sangka. Jadi apa cara Nabi, ada tiga perkara Nabi tak tinggalkan. Pertama, ta'aruf. Mana perkenalkan diri. Ta'aruf. Kan cara bagi servis kat orang ni. Okay, saya ni macam ni. Saya ni dari sini. Apa semua. Okay, beritahu. Okay, apa yang boleh saya bantu. Ha, maklumkan. Tafahum, memahami. Kita kena faham kehendak orang. Dan kita kena faham juga latar belakang dia. Dia mungkin daripada kampung. Mungkin dia tak biasa. So, bila dia komplain tu kasar. Kan, tu sebab saya beberapa kali tukar tim saya. Ada tim saya yang tak faham bahasa bila bercakap dengan orang. Contoh dia ikut saya pergi ceramah. Dia nak buka table. Tak ada meja ke? Ni saya tim sama sebab ni. Aku berhentikan dia. Macam tu je. Sebab bahasa. Bahasanya tak sesuai. Kena cakap guna bahasa yang baik. Nah, kan? Ada seorang. Dia bukan tim macam mana pun. Dia nak tumpang berniaga. Tapi bercakap macam tu. Saya kata lah. Jangan berniaga lagi lah. Kan? Bahasa kasar dengan orang ni buat malu ke? Kan? Jangan. Orang kata. Kalau bab adab ni kan, bab kata orang lah kan, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak yang bersantun. So elok-elok lah, cakap baik-baik kan, hormat, kena ada rasa hormat dekat orang. Nabi sendiri pun, Nabi kalau berniaga, Nabi kalau tengah sibuk dengan satu urusan, kemudian orang datang, Nabi mungkin tengah susun kemah-kemah barang, orang datang je, Nabi akan pusing, Nabi akan bagi diri dia, ada apa yang boleh saya bantu. Itu yang sekarang ni banyak restoran buat tu. Ya, selamat datang. Selamat datang ke tu. Selamat datang ke ha bak. Selamat datang ke kafe. Macam tu kan. Ada je kan. Jadi selamat datang. Macam tu lah yang orang perempuan patut buat untuk suami dia. Berkhidmat korang tak nak masuk syurga ke apa? Kan? Selamat datang ke rumah kita. Silakan. Suami lah masuk dalam bilik kan. Berlari dalam bilik. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? At your service, my husband. Ya, yeah, macam tu. Barulah confirm syurga. Tak ada roadblock. Tak ada roadblock. Masuk terus. Wahai Mazlina. Ada nama Mazlina? Aku dulu pelas ni problem betul panggil nama lah.
Wahai Rohana. Wahai Rohana, masuklah kau ke dalam syurga. Tanpa perlu dipersoalkan lagi. Masuk tanpa hisap kau. Sebab layan suami terbaik tip-top. Dini suami. Air dah, air, air, air. Suami tanya, air tak? Air, air, air. Ambillah kat kolah tu. Kat kolah kau suami. Eden nak minum, bukan nak mandi. Apa kolah di kolam? Apa sih? Suami tanya, air tak? Air, air, air. Ambillah kat kolah tu. Kat kolah kau suami. Eden nak minum, bukan nak mandi. Oh, di kolam maksudnya ni, cik. Korak, hau, hau, hau. Mampu je kau jual. La ilaha illallah. Jangan macam itu. Terbaik, kan? Abang ada apa-apa boleh saya bantu? Kita tengah buat kerja ni pun, tinggalkan kerja kita sebab suami. Ha. Apa lah nama dia first class service? Cuba kita tengok kalau macam pramugari tu. Kalau kita tekan je button dia, ya, 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 sir. Ha. Nak kacang ni pun. Kacang. Kan, bukannya nak apa. Nampak tak? Jadi cuman kalau suami kacang. Asal bilik tu, kalau tengah basuh kat, tengah basuh washing machine tu, tekan auto, pergi cepat. Kalau yang pakai semi auto tu, tu semi auto. Yang sebelah sini basuh, kering dan pindah belah sini. Yang biasa pindah belah sini ni, lepas 6 bulan dia dah tak boleh pusing sendiri. Dia dia tak gerak pun, kena pakai lutut. Bum, dia jalan betul tak kan? Betul tak? Ingat, ingat, ingat tak zaman tu? Ingat tak zaman tu? Dia bagi lutut sekali, bab pergi. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Oh, kalau suami kata, tak apa, tak apa. Sambung kerja kau. Makah penuh. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau bagi yang sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Yang faham, faham. Tak faham, sudah. Eh, nak buat macam mana? Sekarang ni pasal servis ni lah. Pasal servis yang inilah banyak rumah tangga masalah, tahu. Ada orang perempuan ambil ringan. Ya, betul, betul. Tentang ya. Kehendak suami. Betul, cuy. Ini saya mendapatkan hal pribadi yang sangat ini dari teman sendiri, cuy, ya. Cuman pasal itu je, ada beberapa teman yang terpaksa harus bercerai. Cuman gara-gara itu, cuy. Itu penting banget, cuy. Ini khusus untuk wanita, sih, cuy. Kena dia jadi fikir. Kau tukar pada jawab, kan? Kau tu kau memang kau nak jawab. Menjawab, tetap menjawab. Lelaki ni punya ganas, pakai kot pergi kerja. Kau pangkat tinggi. Misalnya, kau rambut cakap belah tepi. Datang, datang kat pejabat. Okey, jap, jap, okey. Okey, baik. Ya, meritus. Tiba-tiba dalam bilik. Ah, tolong, ah, tolong. Tolong, ah. Orang perempuan ambil ringan. Sudahlah, peniklah, penatlah. Lah, habis kau lah, lain kali lah, mati lagi baik. Tak ada kerja lain, tak ada kerja lain. La ilaha illallah. Langsung harga diri seorang suami yang gagah berani itu hilang gitu ya. Cuman gara-gara itu ya. Tolonglah orang perempuan. Jangan pandang ringan benda ni. Betul, betul sih. Ini betul. Nabi dah pesan layan suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Janganlah sesaja kau cari belakang unta. On tak on? On. Oh, macam tu. Hey, you. Abang nak keluar ajak member bang. Yang lambat tau malam ni. Tak jadi keluar. Iya. Tak ada kerja lain ke? Ya dah, mati dah. Lepas tu, suami kadang-kadang. Suami nak berlemah lembut pun marah. Sayang. Sayang. Apa hal ni? Adalah benda nak tu. Nak mati ke apa? La ilaha illallah. Suami buat lawak marah. Dulu orang perempuan ni bila tanya perempuan ada lelaki macam mana yang you all suka, pertama I suka yang sweet, romantic, kelakar, yang kedua funny. Yeah, funny. Bila dah kahwin bila suami sweet abang hidup betul kasi abang. Anak-anak semua kau salam ayah ni rasa dah tak lama kan.
Bila suami buat lawak sikit, tak boleh serius ke hidup awak ni? La ilaha illallah. Jangan sampai romantik, sweet dan juga funny suami kita dihargai orang ketiga. Mesti. Aduh cuy, aduh. Sebenarnya lawakan udah lama sih ya Ustaz bagi, tapi kok kelakar banget ini di video kali ini ya. Hey, wife you happy kan? Dapat asma macam you, funny, caring. You aja yang cakap macam tu. Sakit banget. Hakikatnya tak berlaku pun. Saya kena lakonkan semula biar you faham. Tapi lakonannya itu ke hatimu. Menarik. Wah, macam tu kan. Harus ustaz lakoni. Saya nak bagi analogi, panjang pula analogi tu kan. Dan macam tulah. Begitu juga takaful, maknanya kita memperlengkapkan kan, memberikan jaminan pada orang bagi yang terbaik. Betul. Pergi, kenapa kita buat ubah suai kan? Apa? Kesulitan hari ini untuk keselesaan akan datang. Ha, dah lama dah sambut tu kat arena Sleman tu. Sleman lagi. Sulit sungguh aku rasakan. Kau bayangkan penangguhan kencing itu dibawa ke sesen minyak tu. Dalam berjemaah macam ni ke sesen minyak tu. Oh, satu Malaysia dengar betapa lamanya tak siap arena Sleman ni. Ada di Seremban, RNR-nya itu enggak siap lagi ya, sudah lama banget ya. Mungkin itu maksudnya ya. Sebab nak siapkan yang terbaik. Itu cerita dia. Sudah saya semalam diangkat. Saya semalam ceramah untuk kilang Panasonic. Kilang Panasonic. Kilang Panasonic itu rupanya saya first time, saya dah nak sampai sana, saya tanya balik pejabat saya, rupanya briefing program tu, rupanya kilang tu dah nak ditutup. Kenapa? Kenapa Panasonic? Bulan 12 ni, 380 orang akan dibuang dulu. Wih, banyak orang kasi. Lepas tu, bulan 1, balance dia akan buang. So, akan tutup terus Panasonic. Wih, kenapa di Pasir Gudang. Macam tu lah. Saya pun macam tu tadi. Sedih betul. Tapi saya datang, muka tak sedih pun. Rupa-rupanya setiap orang pampasan ni beratus ribu. Patut happy je, katulah. Dan beberapa minggu lepas, dah ada interview dah siap-siap. Untuk job dekat tempat-tempat lain, kilang datang, ada kilang-kilang lain datang buat interview. So, kebanyakan yang muda-muda tu dah ada dah job dekat tempat lain. Begitu ya sistem di Malaysia ya? Macam tu lah, kita fahamilah, fahami dan bagilah jaminan apa yang terbaik kita boleh buat. Jadi kemudian, apa yang kita kena buat untuk memberi perkhidmatan, kita kena cekap dan berpengetahuan. Kalau kita tidak cekap dan berpengetahuan, kita tidak boleh menjadi seperti Cik Faizin. Naik atas tadi, aku lagi risau tadi. Okay, Assalamualaikum. Saya maklum kepada anda semua, okay. Nah, saya ambil masa 10 minit je. Tapi lebih tadi tau, 10 minit. Tapi tak apa, sebab saya berminat dengan presentation tu tadi. Memang saya suka. Saya tanya tadi, saya catat. Saya ambil poin tadi. Ha. Bayangkan, dia boleh explain. Kalau kita tak ada pengetahuan, kita tak boleh explain benda tu. Kemudian begitu juga memenuhi personality. Penuhi personality ni kehendak pelbagai pihak. Maknanya orang ni orang kampung, personality dia sesuai untuk terima khidmat kita. Orang yang pangkat tinggi pun sesuai. So bagi servis untuk semua, tak kira siapa. Bukannya oh sebabkan dia datuk-datuk kita sini kan datuk sini. Tak, semua orang bagi servis yang terbaik. Kena bersungguh-sungguh bagi layanan ni sungguh. Sebab apa? Ada orang fikir apa tu? Kadang dia rasa benda itu tak penting. Benda tu keikhlasan tu tak penting. Dia kata apa? Alah aku buat, aku macam tu juga. Kau tengoklah, buat macam mana pun, yang naik pangkat siapa? Dia. Kita ni apa weh? Oh nampak. Kita apply untuk satu jawatan, interview. Yang layak untuk jawatan tu ada 15 orang. Kita tahu satu jawatannya. Kita tahu kita dapat atau tak dapat. Kalau tak dapat, kita orang lain dapat. Itu rezeki dia. Ya yeah, betul sih. Kena ikhlas. Aku minta kerja ni, kalau ada rezeki dapat, tak dapat, aku faham, belum rezeki aku. Tuhan tentukan rezeki aku. Tiba-tiba naik pangkat dia, tapi kita dah reda dah kadang-kadang. Tak apalah, rezeki dia, bukan rezeki aku. Hati-hati dengan syaitan rajim yang ada di departemen masing-masing. Sama mana kau boleh tak dapat weh? Aku
aku mati-mati sangka engkau, ya Allah. Yang seorang lagi best, aku nampak dengan mataku memang nama engkau. Jadi mesti ada tangan-tangan, tangan-tangan gaib yang tak puas hati engkau. Cukup agak-agak siapa yang jadi kalangan kita ni? Eh. Oh, teori konspirasi dia dahsyat betul. Sedangkan interview memang tak lepas, tu je. Jangan, eh. Kemudian ikhlas. Ikhlas menerima tetamu ni, impak dia akan dirasai. Macam saya sampai tadi kan, ikhlas satu. Daripada kafe, tunggu tegak tepi meja aku tu. Ikhlas dia. Nanti ya. Iya, dia jawab, tak pergi juga, dia datang lagi. Oh, maknanya ikhlas, impak dia menyebabkan saya bangun daripada meja saya. Dan kemudian bila saya gerak, saya pergi kat kereta, sampai kat dekat lobi, dia dah bersedia dah, punya ikhlasnya. Tunggu, dia juga menyambut. Nampak tak? Itu lah namanya keikhlasan. Sudah memastikan kebersihan. Nah, ini cerita-cerita lagi, kebudahan awam, tandas, tempat makan, surau dan lain-lain lagi. Kepala paip kan, 5 singki, satu je boleh pakai. Ha, so make sure, jangan biarkan benda tu lama-lama. Sampai kadang ada sarang labah-labah lah. Kenapa? Terlampau lama dibiarkan. Kan? Ha, mana yang construction tu, kenapa lama sangat? Ha. Kembali lagi. Sampai ke R&R tu dah tak ada. Abaikan, abaikan. Terus dia ke sisi minyak. Dah, sisi minyak, sisi minyak ada. Macam tu kan? Itu namanya seremban. Okay? Kan? Pastikan sistem badan dan keadaan baik. Serendam semua ini. Sistem yang kita pakai tu baik. Mesin ATM, kita nak mudahkan. Benar ini je, tempat persinggahan ini je ya. Plus ini je. Kan orang ada mesin ATM, kan? Mesin ATM, ada pula CDM sekali. Tapi tengok, mana yang masih out of service, out of service, jadah letak situ. Kan? Ha, jadi beritahu dekat ni, kalau dia tak nak, kita akan alihkan mesin ini. Beritahu. Kan? Kemudian begitu juga, rasa tenang berhadapan dengan pelanggan. Jangan kita rasa marah, jangan siapa, tenang. Sebab macam-macam cara orang kan. Ada orang tu memang dia bukan marah, tapi dia bercakap macam, Assalamualaikum. Nanti apa macam ni? Dia bukan marah, dia memang dia macam tu. Urat dia dah putus, dia memang nak marah. Ada seorang tu, Abang, orang orang tu datang, dia tak marah. Assalamualaikum, salam. Pak, tak saya nak jumpa anak pakcik. Kau tunggu sini, aku panggil anak aku. Dia bukan marah, tapi dia memang macam tu cakap. Dia memang, dia menyerit. Lepas tu, dia dengar dekat dapur. Lepas tu bertengah makan. Makan lah, tunggu apa lagi? Loh, ya, dia bukan marah, dia memang suruh makan. Ha, itu betul je. Kalau saya orang kabur macam ni tak sesuai, bawa pergi tengok orang meninggal dengan orang marah-marah. Betul, itu satu tu sarah marah. Ada satu lagi tu yang kawan saya tu, dia cakap, kau jangan gelak tau, kawan aku ni, makcik aku ni, kat rumah makcik aku ni, dia ajak saya makan. Masa tu saya nak masuk pertandingan debat saham. Dia buat pergi rumah makcik dia, kau jangan tergelak tau. Kenapa lah, makcik aku ni kuat tergelak. Ingat sama lah macam ni, rupanya sarah dia. Oh ya, pernah ustaz cerita. Saya masuk, Assalamualaikum. Dia kata, ni kawan saya Samsul. Samsul, kelakar ke nama aku tu kan. Lepas tu saya tengok dia bancuh air dia kat dapur tu memang. Sian, orang macam ni pun tak boleh bawa tengok orang meninggal. Kenapa meninggal ni accident? Accident jangan. Oh jangan. Dia bukan ketawa geli, dia memang saraf dia. Jadi hati-hati pada yang gelak, eh. Kalau nak gelak pasti jangan lebih 3 harkat. Ah, macam tu cover. Okey. Kemudian boleh mengawal emosi. Boleh mengawal emosi. Macam cara memulihkan tetamu, macam-macam cara. Contoh macam tetamu pada luar datang, lain pula kan. Macam contoh saya datang tadi, saya bawa pergi ke holding room. Di holding room tadi, dekat atas meja ada nasi goreng, ada popiah dengan apam bulat tu. Kan kita duduk tadi, tak ada siapa pun ajak aku makan ni. Borak ni makanan ada ni, aku dah pegang, aku buka, tak suruh lagi. Aku makan jugalah kuih tu. Nasi goreng tu macam sedap ke tadi? Tak ngajak, nasib baiklah makcik tu. Seorang tadi, Ustaz nak minum air apa? Dialah yang tanya, tengok, itu layanan sebenar. Kalau boleh kita bagi markah meritus tadi.
Tak, dia terlupa. Seronok buat dengan saya terlupa. Tapi saya cuba. Ini kalau ustaz jadi audit ini, aduh parah sih. Kedapatan semua gitu. Tak siapa tengok. Tak pusing gitu. Tengok siapa. Kan. Samsul Bak ni dia macam halam sekitar. Dia akan ingat benda-benda tu. Dia akan ingat. Betul. Kalau dia bawa kacamah yang lain, tahulah. Pelas lah tempatnya. Tak ada lah gurau eh. Tak ada, seronok berbual. Terlupa. Macam tu kan. Tadi menyediakan tempat bersesuai untuk tetamu, memberi salam, bertanya khabar. Itulah yang berlaku tadi. Malayan saya tanya apa khabar, macam mana, okay, ustaz. Saya last jumpa ustaz tu, masa umrah gitu. Ya, ada di mana? Maknanya ada kan. Kemudian, menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira. Ha, kan? Gembira semua. Tadi semua tadi ada seorang. Yang tiga orang tadi, ingat tiga orang tadi. Tiga orang tadi jalan selisih dengan saya tadi. Siapa dia? Daripada jauh, daripada sana. Siapa tadi? Siapa tadi? Kau ingat-ingat aku tak dengar. Aku dengar lah. Ha. Daripada jauh, daripada sana. Memang aku tunjuk muka aku. Apa benda kau? Dia tak apa. Tuan-tuan, tinggi kan? Tinggi kan? Ha, tu saya maaf kan? Saya maaf kan? Tapi TV nampak tua. Kau ajar ke? Apa kepentingannya? Kalau kita jumpa ustaz secara langsung memang beda sih dari yang kita lihat di YouTube cuy ya. Mungkin karena ya kualitas kamera gitu ya. Kualitas kamera yang ustaz pakai ini kan dari phone kan, bukan kamera ini DSLR dengan apa namanya mirrorless gitu ya. Jadi nampak beda pas ketemu langsung dengan ustaz. Wih, saya tuh kayak, wah ini ustaz masih muda sangat gitu ya. Bersih gitu ya. Aduh, cakep pula. Kepentingan yang pertama pasti dapat pahala. Kedua dapat mengukuhkan perhubungan. Kita akan jadi baik. Ada yang dulu mungkin daripada tempat lain, daripada utara, daripada patah timur. Tapi bila jadi rapat, alhamdulillah. Yang Kedah dulu cakap Kelantan, yang Kelantan cakap Kedah. BMP, BMP ya. Saipa. Ha, kan. Itu di Saipa. Natai hunggu. Allah, apa-apa nasi. Apa itu? Benyamin atas nyahu dia kata kan. Ya, iyalah macam tu. Kemudian apa? Dapat mengeratkan silaturahim, dapat juga mengikuti sunnah Nabi berbaik-baik satu dengan yang lain, menyemai kasih dan sayang, kan? Dan cara kerja yang kita nak bekerja ni, pastikan kita bagi servis yang baik, bersesuaian hukum syarak, tidak bercanggah dengan hukum, niat yang baik, kita bagi servis tidaklah sampai merosakkan kehormatan diri. Kan? Ha, begitu juga dapat menyenangkan pihak yang mendapat servis, kemudian memberi manfaat pada umat seluruhnya, memakmurkan bumi. Memanglah kalau kita tengok bahagian sekarang ni, semua R&R ni kita tengok bila dia buat konsep baru, dia semua mesra alam. Banyak landscape dia cantik. Kalau kita tengok pun tenang, ambil gambar. Eh, cantik tempat ni kat mana? R&R ni dia cakap kan. Tapi memang bukan Seremban lah, dekat dekat tempat lain lah kan. R&R Bernam kan, Sri Bernam, Ulu Bernam kan. Cantik tempat tu, betul. Aku tak tahulah, aku rasa R&R Seremban sebab lama betul. Aku rasa ada taman tema dalam tu lah aku rasa. Taman tema kan, siap ada boleh buka tukar baju, mak bapak pun boleh main yang air gongsor tu. Tentu kan, tentu agaknya lah kan. Aku target bulan depan buka ni. Kan? Kemudian ini, menurut hukum syarak dan ketentuan batas, tidak mencuaikan. Bila kita bagi servis, tidaklah sampai nak entertain orang sampai kita mencuaikan ibadah khusus kita. Kan? Macam saya berceramah ni, saya suka yang simple-simple macam ni lah saya. Memang kaedah saya macam tu lah pakaian saya. Yeah, yang simple-simple supaya simple, tak rasa. Sebab saya tak boleh pakai kemeja dengan blazer, nanti tak ada beza pula dengan. Tapi saya suka tengok baju yang hitam yang apa plus yang apa tu. Saya suka. Size saya double XL. Kena beritahu sebelum habis supaya sempat buat persediaan. Eh? Sindiran, sindiran. Double XL hitam plus. Tak ada lah, gurau je. Ha, cari-cari. Ha, okay. Yang kedua, sikap sabar dan membantu. Sabar melayan kerana pelanggan kita dan bantu sebolehnya. Eh? Kemudian berikan, tak apa, Tessa. Yang saya sebut tadi t-shirt. Bukan air eh. Okey.
T-shirt berkola hitam. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapalah. Saya ni nakal ni tak habis-habis tau. Saya sekarang bila saya cakap menyesal, kenapalah aku cakap macam tu. Aduh, hai. Satu je selai. Allah Akbar. Ish. Aduh, hai. Ini kalau YouTube ni tak tahu lah, mampulah orang balon aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Akbar. Sabar, sabar, eh. Sabar. Tapi memang ada lebih, eh. Tak tanya. Ada ke? Saya bukan apa, saya t-shirt saya dapat, saya memang pakai punya. Mungkin lah kalau saya dapat tu, saya kurang lah sebut pasal Renah Seremban. Seremban lagi. Tanyalah budak-budak Seremban, berapa lama dah tunggu kan? Saya tengok tahu-tahu, tengok muka pun tahu Seremban. Ni je, dia tahu dia boleh cam muka orang Seremban ni. Sebab dia tak singa RNR, dia lain. Tak adalah. Beri yang terbaik, beri yang terbaik, yang terbaik kan maknanya. Mengutamakan kehendak pelanggan. Macam mana pun dia, sebab priority kita, sebab poin kita, rating kita, sebab relevannya kita, relevannya kita di plus. Wah, nampak ayat saya, dengar tak ayat saya? Relevannya kita di plus ni, saya sebut kita, makna seolah-olah Samsul Bad ni sebahagian daripada plus. Kembali lagi. Relevannya kita disebabkan oleh customer. Relevannya kita bila ada klien, klien komplain dekat kita, mana dia tahu kita ni relevan. Kalau tak, dia komplain kat menteri. Kat menteri pengangkutan. Dia jumpa Datuk Anthony Lok. Ni, ni, kenapa dengan teruk sangat ni, 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 ni. Oh, dah menteri datang turun kat Pesada Plus. Nampak tak? Tak, dia masih percaya kita boleh selesaikan. So, mana relevannya kita. Nampak tak kan? Dan begitu juga, cepat bertindak dan juga ingat teamwork and communication antara kita. Teamwork, kita ni satu team. Walaupun seorang pakai kot, seorang pakai t-shirt, seorang pakai kurta sebab belum dapat t-shirt. Eh, tak ada ke yang pergi ambil t-shirt ni? Kau relax aja kan? Sebab saya try tu masa program Bank Islam, saya dapat t-shirt Bank Islam tu. Dia kenang bila kita usaha lebih sikit baru dapat. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi taklah, saya gurau je kalau kalau ada, ada. Enggak. Teamwork. Kita kena bekerjasama. Jangan jangan ingat, ah, aku bukannya. Contohnya, kita tengok Plus Ronda. Plus Ronda, betul lah tadi cerita saya punya bincang tadi. Plus Ronda tu kena hujannya, panahnya, tengah-tengah malam pergi kadang. Allahuakbar. Accident. Ada accident pula. Dia baru je lalu, tadi tak accident. Jadi bila baru berlaku accident, dia kena pusing balik. Ha, pusing balik, tengok, tukar, tolonglah tukar tayar orang tu. Nak tukar tayar orang tu, orang tu apa pun tak ada dalam kereta dia. Kereta lama. Yang ada spanner, yang mainan budak dia dekat belakang tu. Anak dia main beli dekat dekat kedai yang DI tu lah. Tak boleh sebut, dia tak tanya. Saya sebut tak habis tu. Ha. Oke, dan sampai di sinilah setakat video saya hari ini, cuy. Ya, kalau ingin melihat full ceramah Ustadz, korang bisa klik link yang ada di bawah, cuy. Nanti saya cantumkan ya link videonya, atau langsung aja ke channel Ustadz. Nanti saya cantumkan juga di bawah gitu, cuy. Jadi korang tinggal klik aja, langsung lihat videonya, cuy, ya. Oke, dan mungkin itu aja, cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.